Klam menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Sintang yang paling diminati oleh para wisatawan untuk dikunjungi. Menariknya, Bukit Klam bukanlah dari tanah yang menjulang, melainkan merupakan batu besar. Dinamakan Klam karena batu tersebut berwarna hitam kelam. Bukit raksasa setinggi 1.002 meter di atas permukaan laut ini membentang dari barat ke timur. Memiliki kemiringan 15 hingga 40 derajat dengan hutan tropis di kanan kirinya yang memagari ladang-ladang padi milik masyarakat. Klam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia. Julukan sebagai batu terbesar di dunia pantas disematkan untuk Bukit Klam. Pengunjung dapat merasakan keindahan pemandangan saat berjalan di area tersebut atau sambil duduk santai di shelter. Bagi pengunjung yang tidak ingin mendaki ke puncak Bukit Klam, pengunjung bisa santai bersuah foto di beberapa spot. Salah satunya spot swafoto yang ada di Desa Merpak. Di sini, pengunjung bisa berswafoto di tengah pematang sawah berlatar belakang Bukit Klam. Salah satu spot swafoto yang berupa gazebo indah dengan jembatan kecil menuju ke tengah pematang sawah. Tempat ini sangat menarik bagi pengunjung untuk menjadi spot berfoto. Untuk menuju Bukit Klam, pengunjung yang berasal dari kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, dapat menggunakan bus umum, travel, dan kendaraan pribadi menuju kota Sintang. Dari kota Sintang menuju Bukit Klam sejauh 20 km. Sementara kalau dari pintu perbatasan Badau, jarak tempuhnya hanya sekitar 2 jam. Sedangkan dari perbatasan Entikong, memerlukan waktu 6 jam perjalanan.